Makhluk hidup semuanya, gua mau nyaranin buat kalian yang lagi cari tempat top up murah dan terpercaya. Gua mau nyaranin langsung kalian gacha.id aja langsung, teman-teman, karena di sini adalah top up games nomor 1 di Indonesia. Langsung lagi ada hot dealsnya. Lihat One Punch Man, man. Buat kalian yang penasaran langsung aja kepoin gacha.id dan masih banyak game lainnya seperti Mobile Legend, Free Fire, Ragnarok, PUBG, bahkan sampai voucher-voucher Unipin, Google Play dan lainnya sampai ke pulsa gacha.id sedia, teman-teman. Pembayarannya mudah dan gampang banget, dari ada QRIS, BRI, BNI atau transfer bank, Alfamart, Alfamidi, supermarket, semua ada dan harganya terjamin murah, aman dan terpercaya. Tunggu apa lagi? Mau top up murah, aman dan terpercaya? Gacha.id solusinya. Ketik langsung di browser kalian gacha.id sekarang juga. Gaskeun. Assalamualaikum, halo makhluk hidup semuanya. Ini ngapa minggu lama-lama makin turun, cok? Dan lu balik lagi di channel Big Gaming, channel yang gak jelas keberatan tapi yang jelas channel yang ada. Dan di video kali ini mic gua semakin rusak, gua butuh penyangga baru. Dan gua ada, gua udah dapet atau gua udah bisa claim VIP 10 plus ada gift code baru tentunya di game Blood War Bleach-nya lagi, teman-teman semuanya. Gue lupa nih hari keberapa gue main, dan ya gue lumayan rajin untuk daily karena game ini kalau lu main di awal tuh dia cuma free sampai VIP 9. Pas VIP 10 lu itu harus rajin daily-nya, teman-teman. Karena kalau pas nanti lu rajin daily di hari di poin ke 100 ini, lu dapat poin XP VIP itu 5000 poin, teman-teman. Yang dimana hari ini gua udah bisa VIP 10, teman-teman. Gokil sih. Mana VIP 10? Kok ini banyak banget VIP 9. VIP 10 bisa dibeli. Kekuatan F2P rajin. Ngomongin tentang VIP 10 apa sih? Ini apa nih? OSSR acak. Kalau ini apa? Cuy, gue di tas punya ini 2, men. OP apa enggak gue naikin B9, cuy? Gue masih bingung nih. OP apa enggak tuh karakter tuh? Kalau enggak itu enggak OP, gue planning gue kesini nih. Ini planning gue agak banyak ya. Planning gue mainin Mayuri. Mayuri juga bisa gue B9. Cuman ada 3 dupe. Kalau enggak mainin kemarin tuh sempat disaranin, bang, coba mainin Renji Bankai. Renji Bankai sih tinggal butuh 1 dupe lagi bisa ranking, bisa B10 sih. Katanya ini juga bagus dan ini tanker, teman-teman. Tapi gue tuh kepengennya bikin 2 support sih. Support satu ini, satu lagi support lagi gue pengen. Dan ini kebetulan support nih, nih Zazel Aporo. Kalau emang ini OP nanti gue klaim, teman-teman. Coba ketik di kolom komentar menurut kalian mending ngambil support. Gue kemarin dapat ini, coba Aijen. Cuman susah ya nyari dupenya, jadi mending di skip aja. Zazel Aporo atau Mayuri pilihannya. Atau Mayuri. Kalau enggak gue butuh tanker Renji Bankai. Coba ketik di kolom komentar menurut kalian line up gue nih tinggal satu lagi ya. Satu lagi nih bagus gue nge-build siapa, teman-teman ya. Oke, kita tukerin dulu aja. Tadi namanya BR Sweeper ya. Gue gak tahu sih nih game harus huruf gede semua apa enggak sih. Sweep E-nya 2 Sweeper gini tuh. BR Sweeper. Oh gak harus ya. Mayan, teman-teman. Karena ini emang gift code player VIP 20. Jadi hadiahnya pasti kayak gini-gini aja untuk hadiah VIP 20. Jadi next kalau ada sultan lagi, kalau ada sultan lagi itu biasanya kita langsung dapat lagi sih. Wah, ini banyak banget ya. Gua kayaknya harus bikin B9 buat tumbal dan ini udah kebanyakan karakter gua, cok. Yaudah kita testing gacha ya. Bisa nggak SSR? Susah banget, Pin. Susah banget ini. Gak, ya. Apa ini, cok? Gue gak tahu, cok. Ini gue aneh banget, anjir. Gue di spam Grimjoy, cuy. Di game ini tuh gue di spam Grimjoy, teman-teman. Aneh banget, cok. Dan FYI ya, for your information, kalau mau naikin ke B11, ini buat kalian yang mungkin belum tahu aja, kita tuh butuh sekitar ya
Ini kan udah punya nih, ini tumbalang kan udah punya ya. Sekitar kita butuh 5 karakter yang level 250, teman-teman. Jadi at least lu punya 5 karakter nih di line up lu itu B10, lalu upgrade masing-masing karakternya ke level 250. Baru bisa lu naikin karakter ke B11. Jadi agak ya agak susah sih untuk naikin B10 aja kita F2P mikirnya ya susah sekali. Ini malah naikin B11-nya agak susah, ya udahlah. Jadi intinya ya kalau kalian emang banyak dupenya di A, kalau bisa sih mainin itu aja sih kalau saran gue ya. Gak usah banyak milih lah, sehoki-hokinya aja teman-teman. Emang agak susah sih game ini sih, jujur-jujur aja nyari dupenya setengah mampus ya. Kecuali nanti kalau ada red up, contoh kayak minggu ini kan lagi red up ya sih. Nah contoh kayak gini Zazel nih, gue bisa sih B-in 10 dia, andai kata gue gaskan di sini ya, worth it gak cuy? Hah, menurut kalian worth it gak cuy? Bisa gue cari nih Zazel 2 biji lagi nih, nyari dia nih biar bisa naik B10 aja at least. Oh ini tapi gue bingung worth it apa enggak ya. Masih lama sih, masih 5 day lagi di server gue sih. Yaudahlah kita gacha ya, kali aja bisa dapat dari gacha. Bismillah guys kan. Aduh jauh banget lagi, hidung gue pilek coba. Ya el. Ah kampret kampret, susah banget bang. Ih, lu ngerasa gak sih kayak belakangan ini gacha tuh kayak susah banget deh buat dapet SSR. Beda sama dulu pas pertama kali main ya, SSR, UR tuh kayak di spam bener-bener loh. Ini tuh susah banget, merah aja susah men. Serius gue ngerasa merah aja susah cuy. Najong, Najong, ih Najong siapa itu? Ya Allah. Ya lu lihat ya, sekarang tuh dapat merah aja. Ya elah, ya Allah, susah men. Sekarang tuh dapat merah aja susah cuy. Kecuali dari sini, ini rate lumayan gede untuk merah ya. Ya Allah ininya kagak merah men. Tapi biasanya gue kalau dari yang hadiah ini gue biasanya langsung dapat merah sih, sering sih. Ya penuh cenah, penuh. Kenapa penuh guys? Kagak ada yang bisa gue kombin. Oh ada nih, ada nih, ada. Nice nice dia. Oke nice lumayan. Oke tadi penuh cenah ya. Kenapa penuh ya? Kayaknya bisa deh. Merah. Ya Allah. Eh kok rate-nya jadi gini bang? Kenapa bang? Kok rate-nya jadi gini? Ini item-item yang wajib setiap hari gue beli aja ya. Gue sih gak menyarankan worth it yang mana yang mananya, tapi gue beli-beli aja sih. Ini beli. Ini beli maksimal berapa sih? Beli aja murah cuy. Ini 2 maksimal ya, nggak apa-apa buat tabungan aja teman-teman. Ini aja sih, kecuali kalau kalian butuh gold, baru kalian beli box ini teman-teman. Ini box yang menurut gue paling worth it untuk kalian kalau butuh gold teman-teman ya. Oke lah, karena nggak ada yang bisa gue upgrade, mau gimana lagi? Gue butuh Mayuri, kalau nggak Renji sih. Serius, kalau nggak Mayuri, Renji ya. Coba bantu gue ya, ketik di kolom komentar ya. Lu udah ikaku gue nambah lagi men. Ini aku emang tool co. Di spamnya Ikaku, Madarame, Bankai terus nih. Mayuri siap B9. Yami gue juga punya, tapi kata kemarin aja yang saranin, bang lu jangan damage lagi, kalau bisa tanker ya. Berarti pilihannya cuma satu ya. Kalau emang gue tanker berarti Renji teman-teman. Pilihan gue cuma satu Renji. Tapi kalau enak main dua support gue bisa naikin dia ke B9. Ya tadi ada box, tadi ada box yang ngeklaim buat dapetin dia kan. Tadi ada box yang buat ngeklaim dapetin dia. Jadi gue bisa B9 teman-teman. Nah, gue tinggal ngeklaim aja. Kalau emang gue ini nih di sini, gue tinggal ngeklaim aja. Tapi di sini ada si orang ini, cuy. Gue kalau nggak bisa di sini doang, cuy. Satu, cuy. Aneh ini nggak ada, ini nggak ada yang bagus, cuy. Paling ini doang nih, yaitu Rosado. Gue punya 2, tapi paling ke B9 doang sih, nggak B10 sih. Gue punya dua. Tuh, gue punya 2. Kalau gue ambil lagi dia 1, berarti bisa B3. Bisa B9. Tapi gue masih bingung sih untuk milih siapa, gue masih bingung. Yaudahlah kita bantai arena dulu aja. Ini hitungannya gue cuma 4 karakter ya, karena Mayuri gak dihitung so. Mayuri menuin slot aja guys. Aduh itu tanker ya. Kalau ke tanker damage-nya, wah tanken apa nih? Anjim apaan tuh? Kok apaan gitu doang? Kok mati cok, mati langsung. Iyalah kagak ada
Kagak ada badannya, cok. Sunko blegem. Wah, dia punya Aizen Last Nachos. Anjir, bagus banget itu. Sumpah OP banget. Sumpah gua enggak bohong. Gua soalnya pernah punya, pernah lawan apa pernah punya mainin akun viewers ya. OP banget, cuy. Itu OP banget, gua enggak bohong ya. OP banget, bertepuk sebelah tangan. Nice, itu bikin sleep. Yama Cricket. Oh, ini yang nge-heal juga ya. Damage tapi nge-heal ya. Oke. UR. Oh, dia main 2 Aizen. UR Aizen sama Aizen Last Nachos. Oh gitu dia line up-nya. Kasih tahu bang. Tuh enaknya main Grimjoy ya. Cuman Grimjoy enaknya di semi tank sih. Bener sih. Gue belum build semi tank ya. Ini masih full guru. Ah itu udah gak ada bug-nya teman-teman. Dulu kalau ada bug-nya itu damage-nya bisa sampai miliaran. Tapi langsung mati. Jaminan. Wah nih nice. Ulti lagi. Duh hidung kok beler cok. Apa ya? Nice, ngeheal dulu, nice. Ngeheal, nice banget. Apa itu? Taming? Apa yang ditaming? Enggak ada rasa. Agent UR lu enggak ada rasa, Bang. Sombong amat. Enggak ada rasa, guys. Enggak ada rasa kalem. King Zero. Sakit banget. Lama-lama nih emang Grimjoy kayaknya emang paten jadi akun gua nih. Dikasih Grimjoy terus. Akhirnya nemu OP-nya kayaknya sih. Balikin lagi. Ya Allah gak dibalikin lagi. Sunko. Nice. Naruh tanda kematian. Oh dia juga B10 tuh. Itunya beda soalnya. Follow up basicnya beda. Menang ini mah cok. Menang. Mau dia hidup lagi kayak. Mau dia gimana lagi. Menang ini. Ini apaan gak ada GG-nya ya. Oh damage up. Oh menang. Menang udah no debat. Kemarahan. Anjir dia bisa evasion cok. Mengelak cuy. Itu evasion ya. Ini OP banget cok. Ampus loh, mati sih. Matilah enggak bisa coy, dia tanker digebugin. Mampus. King Zero. Jebret, anjir masih belum. Oh, mampus taijutsu. Jebret, alah totalnya dikit banget. Tenken. Apa sih efeknya? Kayak enggak ada efeknya gitu deh. Sunko. Boom. Oke, lah itu nasi tanda kematian. Explosion potential. Udah gua win. Udah jangan maksa cuy, udah go win. GG. Wepret. Ketik di kolom komentar kira-kira gua harus satu build apa lagi ya. Renji, Mayuri atau Zazel Aporo. Ketik di kolom komentar, teman-teman.